Ya, halo YouTube, kembali lagi sama Pilot Ngapak. Di video kali ini kita kedatangan drone baru lagi ya. Ini adalah Rapido. Drone-nya gak tau nih merek apa, ini kedatangan dari Banggood. Ini harganya sekitar 20 dolaran. Dan ini yang unik tuh, bentuk drone-nya tuh mirip motor gitu ya bro ya. Mirip motor, dan dia kontrolnya tuh dia gak pakai stick gitu. Kontrolnya pakai jam tangan. Kita langsung unboxing aja, isinya apa aja. Susah bro ya. Nah, oke, ini dia drone-nya ya. Ini kita liatin, nih drone-nya bentuknya kayak gini nih, bener-bener kayak motor ya, kayak hover bike gitu. Terus di sini baling-balingnya tuh atas ada dua, bawahnya ada dua. Di sini ada tempat baterainya tuh tertutup sama baut gitu ya bro ya. Ini baterainya 300 mAh 1S. Ini ada switch power on off, itu nyala gitu. Terus di sini ada jam tangannya atau kontrolernya tuh dia bukan bentuk stick gitu ya. Jadi yang bikin unik tuh nih, ini kontrolernya tuh kayak gini. Terus kita dapat apa lagi nih? Ini dapat obeng, dapat dua spare probe sama dapat charger. Jadi ini ngecasnya tuh di sini ada lubang jarum gitu ya buat ngecas. Dan di sini juga ada lubang buat ngecas. Jadi satu charger tuh udah bisa ngecas jam tangannya sama buat ngecas si drone-nya gitu ya bro ya. Oke, terus di sini ada buku keterangan, ada buku manual. Dia ngecasi kontrolernya 10 sampai 20 menit dan ngecasi drone-nya tuh 30 sampai 40 menitan gitu, bro. Terus oke, kontrolnya langsung kita terbangin aja ya biar praktek itu, langsung praktek terbang. Kita pakai dulu. Pakainya tuh gimana? Kita lihat di gambarnya. Oke, pakainya tuh nih, makanya di sini. Ini Pilot Ngapak baru nyobain juga drone yang model kayak ginian, jadi agak kagok gitu ya. Tombolnya tuh sebelah sini nih, kalau nggak salah. Oke. Ini udah enak. Diposisikan dulu. Nah, ini udah enak. Ini posisinya kalau misalkan udah kayak gini, kita nyalain si drone-nya dulu pakai switch ini ya. On off-nya. Terus kita nyalain si remote-nya. Nah, kalau misalkan udah nyala kayak gini, nah ini udah langsung binding gitu. Cara hover-nya, kita taruh si drone-nya di bawah kayak gini. Bentar, kita nyalain lampu biar terang. Oke. Kita tekan lagi. Oke. Oh, jadi gini bro. Ah, mundurnya tuh gini. Oke. Maju. Nah, ini Pilot Ngapak udah mulai terbiasa. Oke. Kita maju lagi dikit. Wih, keren banget. Geser. 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 Oke. Ih, keren banget, bray. Ini berasa kalau kayak gini tuh berasa nyetir motor beneran nih kayak gini nih. Nah, ini kalau misalkan udah kayak gini. Bentar, turunnya tuh. Geser dulu. Kita coba turunin dikit. Turun, oke. Turunnya gini ya. Ini mundurin. Ah, maju. Ini kontrolnya agak kenceng juga. Geser. Ah, turunnya tuh kita turunin gini tuh. Dia turun. Kita mundurin. Geser dulu, oke. Ini udah mulai terbiasa nih Pilot Ngapak nih. Buat naiknya berarti gini. Nah, ini dia naik. Oke. Terus kalau misalkan mau flip apa roll, kita tekan ini sekali terus kita putar. Wih, ini keren banget bro. Kita turunin lagi ya. Bentar, geser dulu. Kita turunin lagi. Oke. Jadi turunnya tuh tekan tombol yang ini, baru kita turunin, majuin gini gitu. Ntar jadinya turun gitu. Berarti kalau misalkan mau belok, kita tekan ini, kita belokin. Wih, salah. Tadi ketekan tombolnya, jadi ditahan dulu gini ya. Ditahan, baru di, ah itu belok. Oh, mantap banget. Udah lancar nih, bro. Ini udah mulai lancar. Oke, buat landing kita tekan ini. Bentar, kita mundurin. Kita tekan. Ini landing. Oke, mantap banget. Kita ulangin lagi ya. Kita tekan lagi ini. Nah, ini udah ditekan. Tekan sekali lagi buat terbang ya. Oke. Mundur. Maju. Ini maju nih bro, ini mundur. Oke.
Stop. Oke. Mundur. Dan landing. Oke, mantap banget. Udah mulai terbiasa. Coba kalau misalkan ngeflip, tekan lagi. Oke. Mundur. Maju. Oke. Kita turunin dikit. Turun. Oke. Woi, salah tadi. Masih ditekan sekali jadi dia ngerol ke depan. Kita turunin dikit. Oke, turun. Geser. Mundur. Maju. Sama flip. Wih, keren banget bisa maju sama flip gitu, bro. Keren ya. Woi, maju. Ini agak pegel juga nih kalau kayak gini, nyetir kayak gini. Berasa kayak olahraga gitu ya. Tuh. Wih, stop. Aduh, jatuh bray. Kita pasang lagi propnya. Oke, kita cobain lagi. Oke, terbang lagi. Kita mundurin. Oke, maju. Oke. Wih, flip. Bentar, geser. Putar dulu. Oke. Putar lagi. Oke. Ah, ini kita geser dulu. Ini ketinggian ya terbangnya ya. Bentar kita turuninya. Ini turun. Oke. Ah, segini cukup nih biar kelihatan. Wih, maju. Wih. Mundur. Kita turunin dulu aja. Enggak mau nih, turun. Tuh, drone-nya turun masuk kolong, bray. Kita nyalain lagi. Keren ya ini ya. Maju. Mundur. Ambil roll. Wih. Keren. Roll kiri. Kanan ya itu ya. Bentar, kita turunin lagi. Nah, nih roll kiri. Ah, ini baterainya udah mau habis nih. Jadi baterainya sekitar 5 menitan doang ya. Jadi nggak bisa lama-lama terbang ini nih. Gitu, liatin. Kita gerakin ke belakang. Maju, gitu. Mundur. Ya, ini masih kelasan mainan sih ya. Jadi, movement-nya tuh masih kelasan mainan gitu. Tapi, cuma kalau misalkan diterapin di FPV keren juga nih. Kita nyetir drone. Nggak usah pakai... Nggak usah pakai stick gitu. Kita turunin di sini aja sebentar. Landing. Oke, ya. Segitu aja untuk drone aneh ini dari Pilot Ngapak. Kalau kalian suka sama video ini klik like. Dan kalau kalian pengen beli drone ini, kalian bisa klik di kolom deskripsi aja ya bro ya. Oke, segitu aja video dari Pilot Ngapak. Kalau kalian suka sama video ini klik like. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik subscribe untuk channelnya Pilot Ngapak bro. Oke, sekian terima kasih. Salam Pilot Ngapak. Bye.